Hello, hi, saya Hilal Azmi. Sekali lagi bertemu dalam Kompak. Macam mana hari anda hari ini? Hari ini hari gaji, okeylah kan? Tak apa, kita mula dengan cerita yang pertama. Yang mana ada seunit iPhone meletup selepas pemilik dia bertindak gigit bahagian bateri sampai keluarkan api. Wow! Orang ramai yang ada kat sekeliling tu jadi kalutlah. Sebab apa? Semua orang tertanya-tanya, apa sebenarnya yang berlaku ni? Adakah gigi lelaki terbabit mempunyai satu kuasa yang mungkin super power yang boleh menyebabkan bateri tu meletup? Tapi alhamdulillah lah nasib. Sebab apa, lelaki yang gigit telefon dia tu tak alami apa-apa kecederaan. Power. Tapi ini pula cerita yang seterusnya. Seorang ibu yang meminta bantuan rakan karib dia untuk jadi ibu tumpang selepas dia disahkan gagal untuk mengandung akibat penyakit yang dihadapi. Namun keinginan sekian lama untuk memandikan, memeluk dan menjaga anak sendiri itu tidak tercapai sebab dia meninggal dunia. Dan lebih menyayat hati, rakan karib dia yang selamat melahirkan bayi comel itu tak sempat pun nak jumpa dengan kawan dia. Terutamanya, wanita ni nak jumpa anak kandung dia. Bayi lelaki itu diberi nama sebagai Rickson James Arena itu dilahirkan pada 20 Januari lalu dan hanya disambut oleh bapanya, Gareth Arena, tanpa isterinya di sisi. Berat mata memandang, berat lagi bahu yang memikul. Dan ini pula cerita tentang ibu yang menghadapi kencing manis kronik bimbang akan nasib 4 anaknya. Masakan tidak, apabila kaki kanannya itu mungkin dipotong hingga menyebabkan dia gagal untuk membantu suaminya untuk mencari pendapatan. Sedih jugalah nak dengar cerita macam ni. Tapi jadi alangkah baik kalau kita sama-sama boleh bantu mereka untuk kita bantu melalui bagi ringankan beban yang dihadapi oleh mereka ni. Ha, ini pula cerita suami isteri yang diharamkan daripada bertemu anak-anaknya selepas mereka didakwa melakukan penganiayaan terhadap anak-anak mereka. Dan pasangan dua jalanan itu dikatakan telah merantai dan rantai anak mereka itu dengan mangga pun ada. Sebab tindakan mereka itu membabitkan 13 anak mereka sendiri yang berusia antara 2 sampai 29 tahun. Namun pasangan itu mengaku tidak bersalah terhadap dakwaan menyeksa, dera dan tuduhan lain. Ini pula cerita tentang seorang ahli politik Jerman yang aktif dalam sayap Christian Party telah melepaskan semua jawatannya selepas dia memeluk Islam. Nama dia Arthur Wegener, memilih untuk tinggalkan Party Alternative for Germany atau AfD atas alasan peribadi tanpa cakap apa-apa alasan lain. Dan tindakan beliau itu sebenarnya mengejutkan kerana dia ni orang yang sangat aktif terlibat dengan sebagai ahli jawatankuasa yang bertanggungjawab ke atas komuniti gereja. Kita doakan semuanya yang terbaik dan jangan lupa sharekan cerita-cerita ini. Dan jangan lupa ikuti Kompak 2 kali sehari, 7 hari seminggu. Saya Hilal Azmi. Kita jumpa lagi di episod yang akan datang. Bye-bye.